What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Good afternoon YouTube. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla dan seperti yang lo lihat gue udah pakai jersinya Blake saat rookie season. Jadi kalian tahu gue akan ngomongin apa? Gue akan ngomongin tentang trade besar antara Blake Griffin, antara Los Angeles Clippers dengan Detroit Pistons. Jadi bagi yang belum tahu, hari ini Blake Griffin di trade ke Detroit dengan Willie Reed dan juga Bryce Johnson untuk Avery Bradley, Tobias Harris, Boban dan juga first round picknya Detroit Pistons. Gue main stress karena Blake Griffin ini salah satu pemain favorit gue di Clippers. Dan gue agak kaget karena dia gak di trade rumor namanya. Cuma ada Lou Williams dan juga DeAndre Jordan. Dan tiba-tiba hari ini di trade begitu aja langsung boom. Kayak boom gitu, kaget gue. Kalau Blake udah pindah ke Detroit Pistons. Jadi katanya ini negosiasi udah berjalan selama 6 hari. Dan 24 jam yang lalu ini baru ada progresnya cepet banget. Plus gue kagetnya karena Blake itu kan franchise player ya, superstar, tapi ditukar dengan pemain yang belum pernah jadi all-star. Jadi gue gak ngerti maksudnya Los Angeles Clippers ini apa untuk kedepannya. Apakah mereka ingin rebuilding atau memang mereka ingin masih kompetitif, karena mereka sekarang ada di posisi 9 wilayah barat dan masih mungkin banget untuk masuk playoff. So, kalau Jerry West hari ngomong, mereka ingin kompetitif tetap dan mereka suka dengan pieces yang datang dari Detroit Pistons karena mereka punya cap flexibility, which means salary cap mereka akan lumayan besar tahun 2019 karena Blake kan main tanda kontrak 173 juta dolar untuk 5 tahun, itu udah sekarang jadi bebannya Detroit Pistons. Dan Tobias Harris, Avery Bradley juga kalau nggak salah tahun ini jadi free agent. Jadi gue mereka nanti punya harus mikir tuh si Clippers apakah mereka ingin extend si Avery Bradley dan Tobias Harris atau enggak. Tapi yang pasti gue nggak ngerti maksudnya Clippers ini gimana untuk kedepannya, karena sekarang mereka juga masih ingin men-trade DeAndre Jordan dan Lou Williams. Walaupun mereka bilang masih mencoba untuk negosiasi dengan DeAndre Jordan kalau angkanya memang pas, tapi kayak DeAndre Jordan lebih mending pindah aja kali udah gak ada Blake Griffin juga. So, katanya tahun 2019 Clippers akan mencoba untuk melawan seorang superstar. Gue gak tahu siapa yang free agent tahun 2019. Kalau yang tahu, ada yang tahu silahkan langsung komen di bawah kira-kira siapa yang free agent tahun 2019 nanti. And itu side-nya Clippers. So now let's go to the Detroit Pistons side. Ini udah benar-benar business move sih kalau menurut gue untuk Detroit Pistons. Selain mereka main sempat nomor 2 di East waktu awal musim, sekarang mereka udah nomor 9 juga. Karena mereka punya lapangan baru di Detroit, di downtownnya Detroit, and then yang nonton kosong. Jadi kalau datang dengan Blake Griffin, dengan ada Blake Griffin ini diharapkan bisa mengundang para penonton untuk datang lagi dan mendukung Pistons. Itu tujuan utama mereka kalau menurut gue. Yang kedua, gila gak duetnya Andre Drummond sama Blake Griffin, Under the Paint. Itu gila banget sih menurut gue. Dan nanti kalau Reggie Jackson udah sembuh juga, Detroit timnya lumayan solid sih gue bilang. Dan mereka juga hari nomor 9 mencoba untuk masuk playoff di Eastern Conference. Dan gue gak tahu mau ngomong apa, gue udah pusing banget ngeliat trade itu. Jadi gue agak-agak blank juga sekarang ini. But gue harapkan sih kedua tim sama-sama untung, win-win trade for both teams, hopefully. But itu aja sih gue mau share ke kalian tentang trade Blake Griffin dan siapa? Tobias Harris. Gue sampe pusing lah, gak inget namanya siapa. Kalau gitu, jangan lupa guys, untuk kasih thumbs up video ini. Kalian juga bisa tinggalkan komentar kalian menurut kalian tim mana yang lebih untung. Dan kalau kalian punya pendapat juga tentang trade ini, boleh langsung di-share di comment section. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, please subscribe. And thank you guys for watching. I'll see you guys next video.